kan karena jerawatku gede banget. Jadi enggak bisa ditutupin. Serius. Halo Kak Vito, ketemu lagi. Halo. Gak nyangka tiba-tiba dia ada di grup lifestyle dan digabungkan. Gua kan temen di mana-mana ya. Bagiannya hatiku ya ampun. Eh, kita naik cuy. Oh iya. Jadi ini hari ketiga Jakarta Fashion Week 2019. Terus jerawatan dong gue. Anjir. Jerawatnya gede banget. Terus kita mau nanti show-nya Disney ada berapa desainer, tadi ada berapa brand. Terus sama Serikat Indonesia dari Mas Didit dan juga Sukma Mbak Jenahara. Nah, terus ada Matahari juga. Terus habis itu kita bakal ke show-nya Rani Hatta. Gimana? Show-nya Rani Hatta dan Paulina Katarina. Itu nanti style theory gitu. Ghetto. Jadi, kita kesana nanti. Ini ada apa ya? Rame banget. Yaudah kayak gitu aja deh, nanti kita bakal lihat show-nya di dalam kayak gimana. Kemarin gua udah sempet ambil stock shoot show yang sebelumnya ya, tapi gua baru nongol sekarang muka gua karena dari kemarin gua bete muka gua jerawatan karena jerawat gua gede banget. Jadi gak bisa ditutupin. Seriously, ini gak bisa ditutupin. Gua nutupin kemarin pakai blush on tuh malah makin parah. Terus habis itu nutupin pakai BB cream juga sama aja. Jadi whatever lah. Kayak gitu. Dan muka gue udah kayak gini, bete. Bye bye. See you, Nora. See you. Okay, begini nih. Biasa aja. Cendong banget. Cendong banget. Jadi kita liputan hari ke-3 Jakarta Fashion Week untuk tahun 2019. Ini bentar lagi kita bakal masuk ke show-nya Rani Hatta dan pulang ke Jepang. Jadi untuk koleksi Spring Summer 2019 kali ini, saya terinspirasi dari Power Ranger. Wow, ada anak 90-an kan di sini? Iya, yeah. Kenapa Power Ranger? Karena mengingatkanku pada masa-masa kecil dulu gitu. Wow. Kan, ini kan judulnya fashion freedom ya. Dimana waktu kecil dulu kita merasa bebas gitu kan, bebas berekspresi segala macam, kita nggak takut sama apapun gitu. Ya, jadi untuk koleksinya ada 19 looks. Oke. Di mana bahan-bahan yang dipakai nanti banyak technical fabric seperti polyester yang biasa untuk baju-baju olahraga, lalu ada katun yang sudah dianyam sedemikian rupa biar dia jadi lebih tebal tapi tetap adem dipakai. High tech juga ya Mbak ya.
Halo, selamat malam. Jam 9:30 malam dan abaikan jerawat gue sebelah kanan. Ini udah kayak Revolina Estemat gue. Jadi kita udah selesai liputan Jakarta Fashion Week Day 3 dengan ditutup show-nya Rani Hatta, Day and Night, and Paulina Katarina. Jadi apa yang bakal gue lakuin malam ini adalah begadang, garap beberapa berita dari jadi si Rani Hatta ngeluarin koleksi terbarunya dia, ada 19 looks, terus temanya itu Power Ranger, dan ada beberapa warna, itu warna-warna shocking yang biasanya nggak pernah dia pakai warna-warna itu di koleksi-koleksi sebelumnya, karena dia biasanya identik signature style-nya itu dia selalu penggunaannya selalu monokromatik kayak warna abu-abu, hitam, putih, coklat, warna-warna dengan identitasnya dia kayak gitu sih sebenarnya, boy style gitu. Nah, untuk kali ini tetap boy style, cuma warna-warnanya sendiri warna-warna Power Ranger, dan lo tau sendiri Power Ranger warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ya, pink. Shocking pink? Oh, no. Hijau stabilo cuy, itu benar-benar keluar dari zona nyamannya dia, dan itu bakal gue bikin hijau stabilo keluar dari zona nyaman. Yaudah, muka gue udah kayak jerawat gue anjir. Yaudah, bye. So, bye guys. Siap. Berarti utang ngeblok sama aku ya, tentang makeup. Apa kalau bikin makeup look, daily look ya, daily look. Ya, dalam makeup rutin lah untuk seorang wartawan lifestyle. Dan dimaksimasi teknik.